Syukur atas nikmat umur, mari kita gunakan sebut apapun bertadabur, bertadabur, tafakur berpikir, tadabur membaca, tadabur merenung, tasabur bersikap proporsional. Tema kita malam ini, kita masih ingat istiqomah di dalam kebaikan, menistingkat jadi idaman istiqomah dalam kebaikan. Nanti gaplay berikutnya di TSB temanya gombal golongan manusia atau nah faktanya memang demikian, banyak orang yang mengaku beriman tapi di luar keadaan ada berarti berselingkuh, ada yang lebih minimal sama dengan Allah. Karena yang disebut syirik musyrik adalah membagi hati yang hakikatnya hati ini pemberian Allah, rasanya pun dari Allah, tapi ketika diberikan hati dan merasa itu tidak dikembalikan. Sadari di sini, sadari juga ada yang sadari yang suka di NMC TV ikut saya dari kita bicara istiqomah dalam kebaikan, bicara ayat Allah tentang itu. Ini jadi wajib permohonan tentang bagaimana kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ada beberapa riwayat dalam hadis yang terbagi dan berbeda redaksi. Satu, innal amal bi niat. Pernah dengar ya? Dan sering. Amal itu tergantung niat. Tapi di tengah-tengahnya innama a'malu bidaini, amal hati-hati tergantung hutang. Maka orang yang merdeka adalah orang yang tidak punya hutang. Aslinya daripada bawa hutang ini jadi cowok endorse anyar wae tapi tenganjuk drama anyar wae anjukan kemarin lunas magicom anjukan magic jet. Nah ini akan kita bahas bagaimana istiqomah dalam kebaikan ini jadi bingkaian, jadi rangkaian akhir yang signifikan. Innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhir, khatam. Maka bagaimana jaminan Allah tentang kalau kita sudah mampu merangkai membingkai kebaikan berupa istiqomah, lalu istiqomah di dalam kebaikan. Sebenarnya kita steng-steng saja. Karena saya harus show lagi nih di Banyawangannya, jadi steng-steng harus ada. Surat apa, Ustaz? Surat 41 ayat. Biar mendasar. Surat Fusirat, surat 41 ayat 6. Nah, dasar kenapa kita harus istiqomah dalam kebaikan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wastaqim kama umirta, kata lainnya. Istiqomahlah dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Karena hidup itu dua saja, persoalannya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka semua manusia akan binasa kecuali yang beriman. Tapi jangan merasa beriman, karena Fir'aun pun beriman. Manusia beriman itu terancam binasa kecuali yang berilmu. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ingin merubah nasib, merubah keadaan, meningkat derajat dalam kehidupan, kuasai iman dan ilmu. Karena iman tanpa ilmu tidak jelas.
ilmu tanpa iman juga nggak jelas. Semua orang binasa kecuali yang beriman. Yang beriman pun binasa kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun terancam binasa kecuali yang ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, iman, ilmu, ikhlas. Yang beramal pun binasa. Al-amiluna hadza ila al-muflasin. Gak bisa ikhlas tanpa belajar seperti ini, karena pengertian ikhlas kemudian muncul ikhlas teh lalu kita mengurungkan diurangi sadar itu ke Jakarta ayo tapi sing ikhlasnya langsung keluar seperti kurban diartikan mencit itu salah dan kurban mana itu mencit dari kurban ngan kurban ada yang kata kurban muka pikir orang lima kita langsung nyeting mindset kita. Enggak pikir kurban mah mencit padahal kurban mah lain kan ini kita kurban nah nanti kalau bak mendekatkan aku ini kita mendekatkan seperti dia contohnya kenapa harus belajar karena banyak paradigma yang salah ini dia aliran aja aliran tanya dari dimakan ini dia aliran aja aliran mata cahat ya mana bawa aliran apa? Tapi kemudian pengertian yang berkembang di masyarakat pun kue karena tadi di pengajian oh itu Ustaz baik di kalung pun mah aliran pun kue. Maka istiqomah dalam kebaikan harus istiqomah dalam mengerti. Maka ikhlas diartikan ya itu bayar urang lumayan syukur berbatur supaya matuan urang syukurlah datang mau mengedukkan sumur nah jadi gitu syukur kurban mencit mencit malah yang kurban tapi di dalam bahasa Qur'an nusuk tapi nusuk itu dibedakan nusuk cuma inna sholati wa nusuki kurban makil di kurban ayat terusan kurban mencit kue hari raya waktu duha ya tapi karena berhiyah atau Pak Asep jadi pengumumannya dia menerima titipan kudihiyah insya Allah main di HP mau masuk dia ya omongan ke Pak Asep tapi ibu mah kurban tahun ini mah berarti itu ngayakin Pak Asep kayak itu sepanjangnya adalah mau kudihiyah jadi udah ke omah aku udah dimenerkan seperti parapatan lima omong parapatan tapi lima ya karena panggil para petani nah ini pentingnya ngaji supaya istiqomah dalam kebaikan tapi tidak ada kebaikan kalau salah mengerti pengertian maka iman binasa kalau tidak ilmu ilmu binasa kalau tidak ikhlas ikhlas binasa kalau tidak amal amal binasa kalau tidak ikhlas ikhlas binasa kalau tidak istighfar karena ikhlas itu bukan pekerjaan pun tapi memang ikhlas sudah berkurang keikhlasannya. Karena surat Al-Ikhlas saja tidak mengaksep kode tentang ikhlas itu sendiri. Mun'alfil ayat filnya disebut alam taro kaifal fa'an rabbuka bi ashabil fil disebut ya alahab babad yada abi lahabi wadam disebut lahabna tapi Al-Ikhlas disebut kuwa wabahad kalau seman dalam nyari dua milen dalam kuwa wabahad apa pesannya? Ikhlas mah bukan pekerjaanmu mulut ngerti kan ikhlas nanti nih ibu dia udah bu ayat kelas nama Rido ke korban merdeka ya berpengaji itu karena dalam usul fikih dulu ada teori maka sidul abdi arania tidak abid maksud satu lapar itu harus tergantung yang melaporkan racun cepur bisa cepur sama racun bisa cepur sama dilma dapat aku bisa pergi aku bisa pergi aku bisa racun beda dong sehingga payu nah untuk urusan agama harus satu pengertian kembali kepada Quran dan Sunnah biar tidak menyimpang maka amal diancam hancur ketika tidak diistighfari amal itu karena mengaku ikhlas tapi beristighfar juga terancam hancur kalau tidak istiqomah di dalam istiqomah manusia dijian persoalan terakhir al-mu'minuna hadza ila ma waqafa kitab Allah wa sunnatul rasul maka talabul ilmi fariidhah
semua urusan harus dikabarkan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara mengabarkannya? Ya taklim seperti ini, mencari ilmu. Ya lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan dan dari mana sumbernya pembicaraan. Maka istiqomah dalam kebaikan. Apa efeknya? Tadi diceritakan, Nabi itu seperti kita, ana basar mislukum. Berat, hijrah itu berat enggak? Oh, hijrah emang gampang. Nah, aja tadi di Islam itu indah beberapa kali. Lalu kok menjelang matri, sekarang orang yang ustaz kan? Berat di kutu. Ya, terus dipaksa pakai wadah telinga. Ya, saya tinggal, air bulu-bulu tinggal, makin itu. Ya, dan sekarang kan cowok berminyak. Mencoba berminyak, kominer berarti dia cowok berpamina. Cowok punya harga, ya. Jelma cenderung melihat penampilan berat, harus merubah penampilan total kalau dasarnya iman kan memakai gamis ke lain menangku ujian awak pernah tiga orang kemana tak pernah mau pakai baju pemajikan kan biasanya kiri yoman yom beriman ya berat hijrah itu harus mengalami cacian pengasingan hinaan cici kan gitu ya koplo siapa yang mau ngasih duae mau ngasih duae itu koplo dan setan kan gitu. Nabi dulu al-amin terus setelah diangkat jadi nabi jadi naon al-majnun ana bertarung di selungkup tong sisiri kan urangnya juga anjir pak kurang bahwa nanjang urusan ibadah subuh tunduk Duhuriku, asar rayap, maghrib, tiris, pabulit, jil dunia terbalik. Bisa reda, kerendai, tahajud, pabujud, dan selimut. No, ibadah no mana? Karena burung dan surga. Karena basar lebih seluku. Maka kalau Allah, yuha ilaiya. Nges, kalau Allah ngomong. Tak yu wahyu, pestakim, gak mau mirta. Laksanakan saja, nanti semua akan cinci. Ya, coba anu. Apa hasil daripada istiqomah? Mari kita dengarkan. Fusilat surat 41 sekarang ayat 3. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menganjurkan supaya kita stay on the track, tetap pada sesuatu yang kita yakini benar. Ihdinash shiratal mustaqim. Konsisten, eksis, seberat apapun, sebesar apapun, semenenggelamkan apapun, gelombang. Maka ada yang Allah tidak bisa, kalau melihat ayat tadi, tidak bisa apa Allah, ya Allah, Ustaz, karena Allah serba bisa dan semua bisa, ya Allah tidak bisa, Allah tidak bisa mengingkari janji. Maka Allah berjanji, bagi siapa yang beristiqomah, walaupun sirukum bil jannah, minnahu, kuntum pe'adun. Itu janji Allah akan aku hadiahi surga bagi orang yang istiqomah. Asli nata kayak orang jualan terus 50 tahun sarana jero bangsa sekolah sangsang di pasar baru kardusna nggak semakin lakban tapi masuk itu kan istiqomah keburukan terus diajak ngobrol pak terus sudah tahu bapak jalan kiri cek bapak mati keluar sekolah tidak terutama di keluar SMP terus nikah dengan dua anak opa putra bapak di mana mana tina icaran dia kau ukur alhamdulillah budak kabupaten hiji di kunpa
ngaji di ITB, ngaji di sekolah-sekolah terkenal. Nah, enggak, ngaji salah mungkin ya, sahabat. Tuh, ini komamanya. Ya, minimal itu hasilnya nombok anak, buka komen. Tak, Ustaz Epi, Ustaz Deden, bisa ngaji temenin ku istiqomah. Ada satu awal yang di istiqomah, minimal one day, one ayat. Maka tadi, innalillahi qul rabbunallah, barang siapa sungguhnya orang-orang yang sudah menyatakan rohnya Allah, memproklamasikan diri rabbunallah, rabbku adalah Allah, yang mengurusku adalah Allah, semua dari Allah, semua diurus, dikendalikan, digenggam oleh Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kenapa tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Cinta tidak cukup dengan menyatakan, tapi tidak pernah menyatukan. Cinta tidak cukup dengan menanggalkan, lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Tapi cinta harus berani mengambil keputusan nikahi aku atau meninggalkan. Istiqomah dalam prinsip beda semua. Kulu mati dahulu aja, nah semua mati akan masuk surga kecuali ya mana bayi tidak mau. Mau nggak istiqomah? Ini wajah-wajah rindu surga. Kalau saya lihatnya auranya orang paspor. Kita menghadap ke suara domina. Wajah-wajah rindu surga, walaupun ada surga yang tak dirindukan. Tapi kayak ayam ke surga apa aslinya bener tuh. Semua imitnya. Baik deh imitnya aja. Tuh, yang Ustaz itu apa cilapnya? Bu, dokter Oswai mau. Orangnya dokter kasep terkenal, subtipi, pinter, mawat, icik atau sing era. Dokter kasep paling dokter terkenal, belum. Aku di istiqomah. Kenapa istiqomah ini kaitannya dengan innamal amalu bil khawatim? Amal itu tergantung ujung. Kalau orang dominan di amal seperti apa, wabarnya di amal seperti itu. Tukang musuh, mawat, dan musuh, punten. Katari kuburame, kebun. Jelma tukar ngorong, mawata ternyata. Ini dia. Nah, sih mengorong, tak langsung dipijak. Cuman tuh kita, kata saya ngambil angka, kayak korong tuh pijak, tak? Sukar ngorong. Nanti langsung dipijak, karena letih. Menurutnya di kiri-kiri. Saya jorok-jorok dengan jelma, mengorong korong, nyimpan nanti api, nanti korong korsi. Jadi dengan amal yang dominan kita lakukan, istiqomah dalam kebaikan. Judul ini menantang sekali. Kudu istiqomah dalam kebaikan supaya maaf berbuat baik. Tukang maca Quran, maaf nanti maca Quran. Tukang ngaji, maaf nanti ngaji. Ayah di YouTube, share ke ceramah. Jo, kalau mungkin, Tobi Amin kenyontohan. Jadi tukang mimbal dengan hidden bar, mau innama betul padahal innama amalu bil khawatim. Hati-hati dengan amal terakhirnya kau kerjakan. Ingin wafat husnul khatimah ingin? Ingin. Kau ingin tahajud, duha, ucapkan, wirid, zikir, sedekah. Amin nasyhad ada wafat dalam kesyirikan. Maka innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, barang siapa yang sudah menyatakan rohnya Allah kemudian istiqamah, konsisten, stay on the track, exist di keyakinannya setelah menyatakan rohnya Allah tsumma istaqamu sama di karena TNI dari polisi ini boleh karena terkena zalul malaika. Tenang hati-hati kamu anak ya udah. Istiqamah dalam tauhid, contoh Siti Hajar ditinggalkan di tengah leuweung dalam keadaan mulir betul, cuang cil, rawa batu, tapi udah can ayah minimal, can ayah tukang aku isi ulang, salati rawa yakin hirup disimpan di masjid Allah, mau diantar kau menjadi jam-jam ayah. Stay on the track, dalam akidah yang benar, kita tidak dibiarkan oleh Allah. Maka kalimatnya robun, robun mah rububiyah, yakin kepada cara Allah mengurus. Maka menghina Allah itu gampang. Yakin A'ad itu menang geologis, menghina Allah. Yakin Tete itu menang geologis, menghina Allah. Yakin Isuk itu dahari, menghina A'ad Allah, yakin perasaan gak enak. Ya memang tergantung sih. Saya nyasi yakin, tapi nah itu datang-datang. Bengetah sesuai.
Lain jodoh lu eueuh, jomblo we kuat. Jarang wudu, kurang ibadah, udah awak berjanji, cukupkan ibadahmu kepadaku. Aku cukupkan. Tatana jalul malaikat. Aku datangkan malaikat. Saya makanya kaget, capek berusaha. Di Cikampeknya saya keluar dari trans itu setengah 12 tadi. Dibuskan ke Cikampek, Pak Oci tak sampai biasa, tadi di kilometer 19 ke rumahnya ngaji. Entah minum dalam kampus, aku tanya ke posisi di kau kapencet, kamar mayit, saya masih pucet. Ya, tapi Allah memberikan kemudahan, omongnya sih walas yang ini sih istiqomah, si roto, daya di jalan tol, si roto, mustaqim. Tatana jalur malaikat, kan saya kaget malam ini sahur gitu, kakak dan haji, jemaahnya para malaikat, malaikat harus kaya. Ganti ya teh ya namanya, jangan yang sekarang, ganti ya, mau gak namanya diganti jadi malak, mau malak petaka. Ya, perempuan itu kadang, saya lihat di Amerika itu sering terjadi badai, badai itu rata-rata namanya perempuan. Rita Arelina, kenapa badai dihitungkan kenapa perempuan? Karena kadang perempuan jadi badai rumah tangga. Sakti ngalibet di foto, nah kenapa perempuan di foto dek-dek? Itu artinya perempuan bersandar. Tapi kalau sudah tidak punya tempat untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Istiqomah lah di dalam sujud. Pasti kamu melihat. Sama jawab masalahnya, katanya zalul malaika. Allah akan mengutus para malaikat untuk orang-orang yang istiqomah. Ada tahuk, ada tahjat yang meyakinkan, menanamkan ke dalam rasanya itu jangan sedih, jangan rendah hati, jangan rendah diri. Aku penggembiramu, maka apa bentuk janji Allah menggembirakan para manusia di istiqomah. Bab siluhu bil dua ayat lagi tadi boleh dimundurkan ya Islamnya, karena harus roll lagi pintu penyewaan ya. So, surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 13 sampai dengan 14. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, senada dengan silat yang mulia. Kuatkan keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah. Wastaqim, kamu mau lihat gak? Nggak boleh mutlak mensrek, nggak boleh centang berenang, nggak boleh terpengaruh, mudah terpengaruh, sungkil kil, sungkuk itu kil. Jika cikaraca ningat batu kalau lembut jadi lekuk, saking seringnya walaupun air yang menetes itu lembut, air kubinan mah langsung lekuk. Bener, kurang dilatih istiqomah kepada Tuhan. Si mama dulu mengajarkan ke kita, pi nah, kalau mau bobok pipis dulu, nanti airnya besarnya. Kali dulu kita diajarkan kalau mau tidur, nah kalau mau tidur pipis dulu, nanti airnya besarnya. Istiqomahnya. Kita diajarkan untuk kolot. Coba kolot terang ngajar, nah kalau mau tidur wudu dulu. Maka itu istiqomah wudu karena tidak diajarkan berwudu. Padahal paketnya sarua, cairnya sarua, kerana sarua. Maka istiqomah terbagi dua variabelnya. Contoh, biaya kaya baru dah. Iklan harus ditebar. Nah, harus apa iklan pengajian di bentar udah. Saya tahu, ini datang ke dia, kalau begitu dia harus. Hanya satu orang, mak nanti ngilu ngaji kami mak.
Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ingin beruntung, istiqomahlah. Tapi tidak dikatakan istiqomah kalau tidak ada sabar di dalam istiqomah. Maka kalimat sabar dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu, satu syaratnya harus ada iman. Disebut istiqomah itu yang modal iman. Wasabiru, ya ayyuhalladzina amanu, sabiru, wahai orang beriman bersabarlah. Wasabiru dua kali berarti ibu terus mengorokkan menguji ketakwaan. Ada sabar ya batasnya, batasnya sabar beda. Sabar ayat batasnya tidak sabar, tapi membatasnya sabar semenekan apapun sabar. Alhamdulillah saya biar di Jakarta kan dia usaha alhamdulillah kesel, cangkul, tapi kan nopi betul tidak? Karena tenaga untuk marah, tenaga untuk mengeluh itu sakit tuh kan. Maka polanya harus ada iman. Amanus biru, tidak ada istiqomah kalau tidak ada sabar. Pun kalau sudah mengaku sabar, ekstrakan lagi kesabaran. Dijoskan lagi, rajo sabarnya kan. Maso biru, walau gitu, diam, jaga batas. Pengkaruan tidak sabar di istiqomah. Wattaqullah, ma'aya sabar iman di istiqomah. Namun Allah sirih wa'ah. Kenapa akidah bisa berpindah gara-gara makanan ke sahira? Karena tidak istiqomah dalam iman, tidak istiqomah dalam sabar. Maka ganti kunci dengan wattaqullah. Maka itu khotib ayat yang kelima. Sirih wa'ah itu benar-benar sirih. Ayat ilmuwan sirih wa'ah. Wattaqullah, wa'ah kamu tunai ilmu muslimun. Jadi oke, wattaqullah. La'allakum tuflihun. Ayah untuk bisa lamun ayo sofer hikmah yang lain kunaan muni kasir ini kurban doa muni disisir kuntuna teh beres we kun koropo kuru bunga karena dalamnya istiqomah doa muni sapi mah yukur ke jengkiran pernah dengan doa ada harga ke donat gitu ada sebelah ceker tiga rupanya. Mana pintu, beok. Saya muni stres nggak dago-dago sirah, loncat di apartemen gara-gara sirah mengidahat. Nah beda nang muni sapi jeng domana, jiji mendahar tata tatanya. Asal jago dahar kecuali nampak jeng tatanya. Nah itu beda nang. Tapi lihat cukup, jadi ciata, mentak sehat, awaknya. Nah itu cara memasucikan Allah nanti gitu. Paham ya? Jadi menurutnya yang sehat awal, benar pikir, tenang hati, istiqomahlah dalam beribadah. Dalam beriman, dalam berilmu, dalam beramal, dalam beristighfar, dalam beristi'adah, memohon kepada Allah untuk stay on the track, mustaqim sama umir. Maka penutup, berapa kali udah?
mengucapkan permohonan supaya kita diistiqomahkan dalam keseharian kita 17 kali di setiap rakaat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu tidak sah, tidak sempurna sholatnya. Lamun cara mengucapkan, membaca secara sempurna sapul masani, sapul minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang maksudnya Al-Fatihah. Ini larinya ke fikih ibadah nanti. Kan soal masbuk, bagaimana hukum masbuk ketika dia baru masuk mendapatkan imam misalnya pas di kalimat Maliki Yaumiddin terkurang satu rakaat. Karena disebut duit sarebu teh, duit sarebu ini berkurang selawe. Ya, no apa berkurang, ya, selawe 25, go, no apa di go berarti sekolah. Kalau ngomongin disebut, ngomongin tapi biasanya, sono berkurang orang. Tidak disebut 1 juta, kalau terkurangi 50 ribu. 1 juta berkurang 50? Yang disebut Al-Fatihah, masa paket di bismillah sampai walado kurang saja hanya satu kata Maliki Yaumiddin tinggal dina bismillahirrahmanirrahim dan tetap wayahnya ada pahala lebih mau dilegitkan dan Allah bagi kenapa satu rokaan kenapa tertinggal terlebih tertinggal yang dina surat Allah semua merugi maka tidak akan merugi orang-orang yang istiqomah dibungkus kesabaran dibungkus keimanan anda tuh tuflikun kamu dasarnya tak kawin dasarnya Allah terpulang sirku Allah maka pertanyaannya rumah sahabatnya yakin bapak berumur panjang sudah punya amal kalau yakin bapak tidak berumur panjang bisa jadi bisa barusan sebentar lagi kita mati setelahnya atau sebelumnya Allah karena menyakiti orang itu sudah minta maaf itu masih banyak alasan untuk tidak beribadah berisi orang dalam kebaikan gimana kalau aja tiba kuluman alih hafal sementara semua akan binasa betul? Kulu aja minum sama kunau dia diinum sirna buruk pada lu rasa kulu nafsin dari waktu mau dokter wasma vokalis lingkipak bapak masuk pantai pae lagi dari umur itu jauh kan jangan melihat ketika orang wafat orang itu yang wafat ayo urang kabagian mah ingat kematian bukan nomor urut bukan nomor antri tapi nomor cabut nomor urut ingat ibu bapak tadi secara hayaan kira kalau tahu tim suhu cahayaan yang sudah diumumkan di masjid kan kita tolong lobatin sehari yang disarikan di kuda-kuda tidur itu kematian tergambar dari doa ketika kita hendak tidur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Amut wa ahya, dua redaksi. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku hidup, aku mati hidup. Berarti maut tidur tema, maut tergambar di kunci kudu amamu tidur. Alhamdulillah dari ahya. Terima kasih Allah, kau bangunkan aku kembali. Maka kau bisa lewat. Kayaknya sarekeun teu udah-udah si warpek kalau kena. Terbiasa di orang sare. Jika nu sare, orang sukses itu sedikit di dunia. Kita tidak sukses sedikit-sedikit di. Orang kan sare itu begitu-begitu. Orang yang istiqomah akan mengurangi tidurnya. Lebah, kemarin sama Wati Karim di trans. Sana jadwalnya nih terdeket karena mereka ajarnya. Mana jawabnya? Usai juga sama. Sama mengenal surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat 12. Bahwa hidup itu harus meninggalkan bekas. Wa asal wahu ada kalimat asal. Cik menurut mau tisu meninggalkan nama udah. Karya apa yang manfaat yang kita tinggalkan untuk manusia akan kita tinggalkan. Bunyi Ibrahim kan bukan manasik. Yang sekarang orang berhaji dengan manasik darinya. Lalu Hajar punya jam-jam. Ismail punya kurban. Nen. Urang mau biksu cik ninggal kenal sugane hari istiqomah dalam kebaikan mah eta ninggal kenal ke urang jujur tidak maka wasdaki kama mirda ihdina sirata mustaqim mudah-mudahan bermanfaat adanya punten seperti kewangnya seperti ingin berteriak tapi tidak boleh.
lelah itu gara-gara tidak menjelah. Saya pengen wafat dalam keadaan sedang beribadah. Amin nasyhadu. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sujud, wafatkan dalam keadaan ruku, wafatkan dalam keadaan senantiasa sedang memiliki wudu, wafatkan sedang tilawah, wafatkan sedang dakwah seperti ini. Tapi kamu mau nyamuk deh. Kematian kan misteri, bisa jadi anda duluan jam belakangan atau terbalik jam belakangan anda duluan. Jelas sekali, terima kasih, mohon maaf atas segala perkara. Ustaz Deden, beliau lagi terus membantu saya senang bacaan Quran ini, artinya bagi tugas biar beban tidak terlalu berat. Ya, bisa aja. Ada pertanyaan sebelum itu? Tuhnya, dan sudah surah lima karenanya. Dari taras, dari tarasan. Yang bertanya, oke. Dari mas? Dari Sukajadi. Dari tadi. Dari tarasan. Oh, misalnya kita udah beristiqomah dalam kebaikan. Mm-hmm. Nah, di tengah jalan melakukan lagi kesalahan, apakah amal-amal kita yang sudah lama akan tersebut oleh kesalahan yang kita ulangi? Sebut istiqomah menempel prek lain lempong gitu. Nah istiqomah justru yang mungkin Tuhan nah mulaku udang li menatil garok mulapar dahar tuluh karek ya istiqomah tete istiqomah tete istiqomah di orang kayak memang di omeh kusorang kan gilunya ya gitu ya rumah. Jadi disebut istiqomah ketika jatuh baru. Nah, ini paradigma harus dirubah. Kenapa orang banyak korban lalu kemudian sisir susah moving on? Karena selama ini paradigma kita jatuh cinta bukan bangun cinta, betul? Ya. Banyak membangun cinta, banyak menjatuh cinta. Cuma mata palabu, pernah kayak kucinta mau ngelawan bakra seperti ini. Kenapa ngelubur ya kutuk kucinta? Sudirman ge. Dijali ke kucinta mah. Mulai paradigmanya dirubah. Kalau dia cinta, bangun cinta. Akan naik hasilnya. Udah resepnya ke rumah sakit, soknya atau rumah sehat. Dilawan kita yang mau cepat. Ya. Jadi istiqomah itu bukan tidak pernah ada masalah. Tapi ketika ada masalah, cepat kembali kepada sendiri yang memberikan ujian itu. Yang ini masalah bukan masalahnya. Tapi bagaimana menyikapi masalah? Nah, istiqomah mengembalikan seluruh persoalan kepada Allah dan Rasulullah. Seperti memanai ikhlas, tolong balik ke ini karena sudah tadi. Next, satu lagi yang bonus. Dari apa tadi? Siap tuh. Bagaimana kalau ketinggalan doa'atan dari Al-Fatihah? Bagaimana kalau itu dari dapat doa'at? Ada itu hadisnya disebut satu doa'at itu kalau dapat satu ruku. Kan zaman Nabi ada ibu Mas'ud siapa tuh? Nabi sudah mulai terbisa-bisa sampai di lawang kene. Pas Nabi kedapatan lagi ruku, dia belum masuk di lawang kene masjid. Nabi apa tuh? Entah gitu, darupun sholat mulai gitu tuh manina. Ikuti saja. Ya, cuman kalau mau itu tuh ada hadisnya sahih. Saya tidak bisa menjudge itu salah. Tapi alangkah sempurna kan ada hadis la sholata tidak sempurna sholat liman lam yaqra' kalau tidak membaca Fathul Kitab sempurna yang disebut Al-Fatihah. Tafsir Al-Fatihah bukan hadis. Di ayat yang lain surat Nam kata sabul masani, sabul minal masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kalau ibu patokannya mau hitungan satu rakaat dari kedapatan ruku, karena tapi saya mau matok hitungan saya mah disebut satu rakaat dengan apa yang saya baca. Karena hadis yang itu sohi tidak sempurna sholatnya kalau tidak sempurna apa tihar kalau ragu tinggalkan. Saya lebih meyakini gitu kan dan tadi dia mau dari itu kalau di sekolah ada rutin banget aja. Contoh ibu sudah sholat isya misalkan tiba-tiba ada yang kepentingan cek kemana ayo cek kemana naik sholat boleh kita tadi atau cek saya ke masjidnya yang menanam pahala 27 dolar berapa nah, saya kerasa itu maturan lagi. Benar itu orang maturan sholat jawabannya ini ngarana sholat sedekah ke si atama sholat wajib ke orang masul nah gitu atama wilayah sun
Sunnah, nu tadi mah wilayah sunnah. Ayah sunnah naon, orang tuh salah nanti kena. Sunnah mah digawean menang pahala, teu digawean teu naon. Teu naon, mana naon. Digawean menang pahala, ditinggalkeun rugi. Rugi kitu loh, Bu. Itu saja kasih panjang, kasih pondok. Pak Amrokna di situ panjang pondok tidak tahu loh nama sakit. Di situ beli kopean, tapi itu WA. Kemudian dia kasih kayak panjang jalan nak kak Nudi Sawang itu bisa panjang-panjang karena saya harus ke Pajawangan itu masa ya. Tapi lu kali ada ustaz berlaku, mudah-mudahan kita istiqomahkan. Subhanallah wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ada kajian kalau tidak asal, kalau tidak salah pada asar, kalau tidak asar pada salatnya itu kan di TSB biasa ngumpul menjelang maghrib dari asar kita itikaf. Ada kajian entah apa judulnya, biasanya di Instagram. Kalau tidak salah besok ada kajian di TSB lagi yang diurutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.